Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis salat wa ala alihi ahlis sidqi wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallahi usikum wa nafsi wa ta'ati faqad faza al-muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mendapatkan sesuatu pemberian dari saudara, dari teman, dari sahabat, maka kita cepat mengucapkan kalimat terima kasih. Maka begitu pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada hari tanpa nikmat Allah kepada kita. Nikmat yang kita minta maupun tidak pernah kita minta, nikmat yang kecil apalagi nikmat yang besar Allah berikan kepada kita, yang kita aturkan dalam doa kita, yang kita panjatkan dalam sebutan doa kita, semuanya itu Allah berikan kepada kita. Bahkan nikmat itu tak pernah kita sadari Allah berikan kepada kita. Nikmat detak jantung, naik turunnya darah kita, langkah kaki, ayunan tangan kita, hingga sampai kita duduk bersama di masjid yang mulia ini. Maka untuk itu pun kita ucapkan terima kasih kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berselawat kepada kekasih Allah, Nabi tercinta yang kita harapkan syafaat pertolongannya nanti di hari yang tak berguna pangkat jabatan, titel, nama panjang, nama pendek, harta kita, anak kita tak ada nanti artinya di hadapan Allah. Maka untuk itu kita kirimkan sepotong doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa banyak-banyak mengirimkan selawat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mikrofon kecil ini khatib mengajak diri pribadi khatib dan mengajak para jamaah Jumat untuk sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbekalan yang terbaik yang bisa kita siapkan dari hari ini menuju hari akhirat berjumpa dengan Allah kecuali perbekalan ketakwaan. Harta kita kumpulkan banyak-banyak, tak ada satupun orang yang mati membawa harta. Anak kita sekolahkan mencapai sarjana, bahkan anak pun lupa mendoakan kita. Maka apa yang perlu kita siapkan mulai hari ini? Perbekalan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah dan kami muliakan, pada kesempatan ini kami teringat satu kitab. Judul kitab tersebut Al-Yawadhitu wal Jawahir. Nama pengarangnya Al-Imam Syekh
Abdul Wahab Asy'arani. Kitab tersebut cetakan di Jeddah. Tebal bukunya cuma 55 halaman yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Di dalam kitab tersebut sang imam mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sungguh dahsyat apabila kita memahaminya. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan ada 15 siksaan bagi orang yang suka meninggalkan ibadah salat. Dan 15 ini dibagi-bagi, dirinci-rinci oleh beliau sebanyak 6 siksaan ketika ia masih hidup di dunia, 3 siksaan ketika ia menjelang kematian, 3 siksaan ketika ia masuk ke dalam liang lahat, dan 3 siksaan ketika ia berjumpa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini kita fokus kepada 3 siksaan ketika masuk ke dalam liang lahat ataupun dalam kubur, dan 3 siksaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 siksaan ketika masuk ke dalam liang kubur, liang lahat. Yang pertama adalah Allah sambut ia dengan seekor ular yang besar. Nama ularnya adalah Suja'ul Aqra, yang mempunyai mata dari api neraka, kuku besi panjang kukunya perjalanan satu hari di dunia. Kalau kita perjalanan satu hari 24 jam di atas dunia, maka begitulah panjang kuku ular Suja'ul Aqra tersebut. Dan ada padanya sebuah penokok, sebuah martil, dan itu alatnya untuk memukul si mayit dalam kubur. Dan ia berkata kepada si mayit, "Wahai mayit, aku diutus oleh Tuhanku untuk memukulmu karena engkau tidak mengerjakan sholat subuh sampai sholat zuhur. Dan aku pukul dari sholat zuhur sampai sholat asar. Dan aku pukul engkau dari sholat asar hingga sholat maghrib. Aku pukul engkau dari sholat maghrib sampai sholat isya, dan sholat isya sampai sholat subuh. Begitulah terus menerus sampai hari kiamat tiba. Sekali pukul oleh ular tersebut masuk ke dalam bumi sepanjang 70 hasta. Dengan kuku yang panjang tadi ia congkel, ia tarik lagi mayit yang dipukulnya naik lagi di atas. Begitulah terus menerus sampai hari kiamat. Pukul, dicabut, pukul, dicabut. Begitulah siksaan yang pertama bagi orang yang suka meninggalkan ibadah sholat. Lalu siksaan yang kedua dalam kitab tersebut, Allah sempitkan kuburnya. Coba kita bayangkan bersama jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau kita perhatikan liang lahat itu hanya satu jengkal ke atas, satu jengkal ke bawah, satu jengkal kiri dan kanan. Itulah tempat kita terakhir kita. Sibuk kita membangun istana yang megah, sibuk kita membangun rumah yang besar, tapi kita lupa kalau tempat kita hanya satu jengkal di dalam tanah, dan kita pun menelaikan ibadah sholat. Dengan sempitnya alam kubur dan kelihatan mata, lalu Allah tambahkan lagi sempitnya kuburan tersebut karena kita meninggalkan ibadah sholat. Lalu yang ketiga, siksaan di dalam kubur bagi orang yang meninggalkan sholat, Allah gelapkan kuburnya. Kita selalu berdoa, ya Allah terangkanlah kuburnya. Setiap kita mengadakan berdoa di rumah, kita diundang berdoa di rumah saudara, tetangga, sahabat karib kita. Imam pun berkata, ya Allah lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya. Kalau gelap berikan keterangan, ya Allah. Tetapi sungguh sayang, seribu kali sayang, karena kita sering meninggalkan ibadah sholat sepanjang hidup, maka Allah gelapkan kuburan kita. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah min zalim. Lalu 3 siksaan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbangkit dari alam kubur, Allah kiamatkan dunia. Satupun tak ada lagi yang hidup, hanya Allah yang kekal abadan selama-lamanya. Maka tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur, seluruh manusia dari alam kubur. Maka siksaan yang pertama begitu bangkit dari alam kubur, Allah sambut ia dengan seorang malaikat yang membawa rantai, yang membawa rantai dari api neraka. Lalu api neraka, lalu rantai tersebut dimasukkan ke mulutnya dan tembus, maaf, 1000 kali maaf, ke belakangnya.
ke duburnya, ke bagian kemaluan belakangnya. Allah masukkan, malaikat masukkan ke dalam mulut dan tembus ke bagian kemaluan belakangnya, dan ia pun digiring ke padang mahsyar dan disuruh, diperintahkan untuk berkata, saya adalah orang yang suka meninggalkan ibadah solat. Begitulah terus menerus diperintahkan oleh malaikat tersebut. Dan kalau dilihat dalam catatan kitab tersebut, rantai tersebut, cincin dalam rantai tersebut, kalau dijatuhkan ke atas dunia, hancur dunia ini. Begitulah hebatnya rantai tersebut. Maka ini siksaan yang pertama ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siksaan yang kedua bagi orang yang meninggalkan solat, ketika ia berhadapan, berjumpa dengan Allah, Allah tidak memandangnya, bahkan ia dapat murka amarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Dan yang terakhir, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, siksaan yang ketiga ketika berjumpa dengan Allah adalah tidak dapat ampunan sama sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat disayangkan kalau kita menunaikan ibadah solat. Ingat, as-solatu imaduddin, solat itu adalah tiang agama. Tiang agama kita ada lima, mulai dari syahadat, mengerjakan solat, zakat, puasa, ibadah haji bagi yang mampu. Haji boleh kau tinggalkan karena engkau mungkin tak ada dana, tak ada biaya. Puasa mungkin boleh kau tinggalkan karena mungkin dalam keadaan sakit atau musafir. Zakat boleh tidak engkau bayar karena engkau adalah orang miskin, bahkan engkau dapat zakat oleh mereka. Sedangkan solat, jangan coba-coba untuk meninggalkan solat, karena solat adalah tiang satu-satunya dalam ketegakan Islammu. Solat adalah satu-satunya tiang yang memberdirikan agamamu dalam badanmu. Maka kalau engkau tidak solat, hancur, roboh, jatuhlah agama Islam yang engkau anut sejak engkau lahir. Inilah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sebagai bahan introspeksi kepada kita. Kalaupun kita sudah pernah dan sering meninggalkan solat, yuk sama-sama kita taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim wa aslamul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du, fa ya ibadallahi, usikum wa nafsi wa du'ati la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, ya mujibat da'wat, ya qadi al-hajat, ya rabbal alamin. Allahumma ansurna ya Allah ila siratikal mustaqim, wahdina ya Allah ila yaumil qiyamah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ha'un alayna ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa ila al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi, ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
fazkurullaha al'adzim yazkurkum wa da'uni yastajib lakum wa ladzikrullahi akbar aqimussalah.